lagi kenyataan. Ah, buat yang atas balik. Baca. Suzy ialah seorang guru yang sangat sangat apa? Ah, tulis. Huruf kecil eh. Tak ada huruf besar pun. So dia lawa-lawa. Bangkah rajin tu. Ha. Dan? Apa? Ha? Mas? Mas. Ha. Mas. Mas apa? Mesra. Ha, mesra. Mesra tu macam mana? Baiklah. Ha. Anak nangis ke? Ha, tulis, tulis. Ha, ha, apa? Tulis, tulis. Mesra. Pangkal mesra. Jadi tinggal apa lagi yang belum? Tak boleh. Itu huruf besar K tu kan. Nama tempat mesti huruf besar. Ya, yeah, very good. Okey. Ha. Kayangan. Kucing saya. Saya memelihara seekor kucing jantan yang sangat. Sangat apa? Manja. Ah. Pangkah manja tu. Sekali tulis je. M A N manja eja manja. Itu pangkah manja. Very good. Itu suatu suatu hari kucing saya telah telah keluar. Ha? Keluar. Keluar ketika ia keluar bersia-sia. Dia telah hilang tak? Eh, biar dulu. Baca bawah dulu. Buat yang bawah dulu. Salah. Saya pun pergi mencarinya di sekeliling rumah. Takkan di sekeliling luar pula. Mesti di sekeliling rumah. Okey. Rupa-rupanya pokok. Okey. Pangkal rumah dengan pokok tu jangan lupa. Saya pun memanjat pokok untuk menyelamat. Saya memukulnya dengan erat. Saya sangat sayang kucing. Ok.
tulisan tu elok sikit lagi dulu lah. Atas balik bangkar. Boleh buat yang atas balik mana belum buat tu. Ni hilang lah ni. Ni ketika ia keluar tu. H dia jadi macam N dah. Satu lagi. Okay, very good. Sebelah. Okay. Ada lagi jawapan yang belum tulis? Tak ada. Sebelah. Baca. Abang saya seorang yang garang. Tak ada. Baca bawah dulu. Abang saya. Abang saya anak kedua dalam keluarga. Ya. Yeah. 14 tahun. Nombor dia. Pangkah berumur. Kecil besar tulisannya. Tak sebelah bawah. Baca. Abang saya rajin. Rajin apa? Membaca. Mam. Mam ban di an ban tu tu bantu b a n ban boleh ya, tak ada pemadam. Kembali bawa padam balik. Tu tu bantu. Dah, bangkar. Membantu ayah di. Membantu ayah di. Bengkel. Bengkel. Ya. Ayah dia ada bengkel kereta, ke bengkel motor lah tu. BENG bank. Bengkel. Okay, macam mana? Besar pulak okeynya. Tulisan Sarah ni pelik-pelik lah. Kejap besar, kejap kecil, kejap besar. Ha, saya sayang. Saya sayang apa? Saya sayang abang. Abang, okey, itu dia. Bangkar. Ada abang ke? Tak ada. Apa ada? Sayang. Garang ke tak? Ha, tulis cepat sikit. Main-main betul lah. Ha. Tulis lawa sikit ke. Ha.
Okey. Pangkal. Tak. Atas tinggal dua lagi yang tak boleh apa dia. Apakah dia? Ha. Pinta. Pinta boleh. Ada? Dan? Satu lagi. One more. Berkasih. Ya. Ni semua akibat tengok cerita Sakura School lah ni kat YouTube. Dah tak reti bahasa Melayu, asyik bahasa Indonesia aje. Ha. Berdedikasi. Siap dua muka surat sebelah lagi. Askar. Okay, go. Ia seorang askar yang sangat. Buat nombor dua dulu. Sebab dia ada dua jawapan. Tapi sudah. Berhimat lah. Bangkah. Selama. Berhimat selama. Tiga. Tahun. Ha. Mana berhimat? Tulis atas. Berkhidmat selama 3 tahun sebagai seorang berkhidmat. Working. Berkhidmat. Hikmat. Berhikmat. Ya betul. M-A-T mat. Berhikmat. Ya betul. Okay. Azlan. Azlan pernah berlawan dengan siapa? Berlawan dengan musuh. Musuh. Jangan lupa pangkah musuh. Pangkah. Pandai. Ha. Alan tidak pernah. Ha. Hai, hey, apa dia? Mengalah. 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 Yeah.
Jemaat. Okey. Langkah. Ah, satu. Boleh. Berani. Berani, okey. Okey, dan? Dan. Taat. Ya, very good. Bagus sekali. Sakura, Sakura. Asyik Sakura je. Ha, dah. Nombor sebelah. Haris seorang apa tu? Haris seorang... apa? Host. Ha. Haris seorang bos yang sangat... ha. Ada seorang bos yang sangat, tak apa, buat nombor dua. Kalau ada dua jawapan, pening nak fikir buat nombor dua. Haris menjadi sebuah syarikat yang tegah dan maju. Maju. Terkenal di ibu kota. Terkenal, boleh juga. Haris sangat menghormati pekerjaannya. Syarikat hari berkembang maju. Berkembang maju. Tu terkenal ke? Terkenal? Hmm. Tu terkenal pangkah lu kalau salah. Ha. Terkenal hang itu. Haris? Haris sangat menghormati. Menghormati apa? Pekerjanya. Pangkah tu? Ya. Ha. Berkembang. Berkembang. Maju lah. Maju. Berkembang maju. Okay. Cakap share dan subscribe. Share dan subscribe. Kuat sikit. Share dan subscribe. Okay, bye.